saya sudah tak terlihat, ini jaraknya sekitar 20 meter ini. Bagaimana cek suaranya nanti? Dan saya mau memetik jeruk di sini, tapi tidak ada yang tua ya, sabar-sabar. Dan nah sekarang kondisinya bagaimana? Di jarak 15 meter saya mendekat ke rekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar, sahabat-sahabat Haji Banjar dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi lagi informasi ini. Nah sahabat-sahabat Haji Banjar, kali ini saya akan mencoba jarak dari mic ini sekaligus jarak wirelessnya sampai di mana, sekaligus juga jarak ininya ya, saya titipkan di sini aja. Ini sudah saya kulkan suaranya, volumenya sudah habis. Menurut insting saya habis volumenya sudah. Dengan jarak segini suaranya seperti ini. Apakah suara mikrofon wireless di sebelah saya itu bisa masuk atau akan tidak ya? Nah oke okay, ya, saya akan jepitkan di sejarok normal seperti ini di baju saya. Nah yang satunya saya pegang, ini belum hidup dan akan saya hidupkan juga. Oke okay, sudah berubah di sana di receivernya. Oke okay, saya akan menjauh sambil berbicara dan bagaimana kualitas suara yang sejengkal. Ini jauh ya. Saya akan matikan ini nanti, ganti-ganti gimana. Nah saya akan mundur ya sahabat-sahabat, bagaimana suaranya ke ujung sana sampai jarak terjauh, paling jauh saya bisa berjalan ke sana itu 20 meter. Oke saya akan ngomong-ngomong di jarak 20 meter. Tes, nah ini dekat dengan mulut seperti ini suaranya sahabat-sahabat. Nah ini jaraknya sekitar 1, 2, 3, 4 meter ya, ini baru 4 meter. Kita akan terus saja. Nah, saya sudah berjalan ini 10 meter ini sudah sahabat-sahabat. Ya. Nah, yang segini nih kamera sudah tidak bisa menangkap wajah saya. Ini saya sudah ada di jarak 15 meter. Saya akan bersembunyi ya. Nah, sahabat-sahabat. Saya sudah tak terlihat, ini jaraknya sekitar 20 meter ini. Bagaimana cek suaranya nanti? Dan saya mau memetik jeruk di sini. Tapi tidak ada yang tua ya, sahabat-sahabat. Nah sekarang kondisinya bagaimana? Di jarak 15 meter saya mendekat ke rekornya. Oke, nah sekarang bagaimana kondisinya? Oke ya, mungkin sampai di mana putus-putusnya tadi sahabat bisa merasakannya ya. Nah coba ini kita naikkan volumenya, kita tes jarak suaranya bagaimana. Satunya saya matikan. Oke. Satunya saya angkat volumenya seperti ini. Ketika jarak segini suaranya, apakah background suara walid bisa masuk? Ini jarak 3 jengkal, jarak 1 jengkal dari mulut seperti ini suaranya sahabat-sahabat ya. Nah sekarang ini saya matikan, yang satunya saya hidupkan dengan default volumenya bawaan dari pabriknya tanpa saya naikkan. Ini saya matikan. Nah ini sudah suara bawaan, belum saya naikkan volumenya. Sekarang saya turunkan. Oke, nah ini saya turunkan. Nah, bagaimana kualitas suara ketika diturunkan habis? Ya. Dan ini saya masukkan. Saya masukkan ke mulut suaranya ya. Oke, saya naikkan lagi volumenya.
Ini mati ya. Nah, ini sudah full. Yang satunya saya hidupkan lagi jempol bawaannya dan akan kita naikkan volumenya. Yang satunya ini akan saya masukkan ke sarang lebah. Apakah suara lebah yang lagi ngamuk itu bisa terdengar? Oke, sahabat-sahabat. Iya. Oke, itu ini saya letakkan di sarang lebah. Yang satunya itu. Oke ya sahabat-sahabat. Nah, baik sahabat-sahabat, ini saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi sahabat yang mau beli Mac wireless dengan jarak seberapa yang sahabat perlukan ya. Kalau sahabat hanya memerlukan mungkin jaraknya sekitar 10 meter karena kamera kan daya tangkapnya 10 meter itu sudah terlalu jauh, tidak bisa tangkap lagi, kecuali kamera yang pakai zoom ya, bisa sahabat pertimbangkan untuk beli. Ini jarak maksimalnya yang normalnya tanpa putus-putus suaranya itu di jarak berapa meter. Saatnya saya matikan dulu, saya kumpulkan dulu pulomanya, saya hidupkan lagi di sini. Nah, bagaimana sahabat sendiri yang mau mempertimbangkan apakah mau beli wireless yang seperti ini dengan jarak yang sudah sahabat tahu tadi, ketika di jarak berapa meter saya sebutkan, apakah ada gangguan ataukah tidak ya. Mulai dari 5 meter, 10, 15 sampai 20 meter saya tak terlihat lagi tadi apakah ada suara saya. Walau gambar saya sudah tidak ada lagi ya. Itu di jarak 20 meter tadi sahabat-sahabat. Oke. Demikian untuk berbagi saya kali ini untuk sahabat-sahabat UHJ Banjar. Terima kasih atas dukungannya untuk saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin mencari mic wireless ya, dengan kualitas suara yang seperti apa, harganya saya sebutkan dan tokonya juga nanti saya sebutkan di deskripsi. Terima kasih sahabat-sahabat. Demikian, dukung terus UHJ Banjar, bagikan video ini dan juga like ya. UHJ Banjar, kita maju bersama, dukung bersama, saling rangkul, saling mendukung. Ambil yang baiknya dari UHJ Banjar, buang yang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.